Perempuan belum kahwin dilarang pakai inai. Biasanya majlis berinai dibuat sebelum majlis akad nikah. Nampak trend sekarang pengantin laki-laki pun berinai. Boleh atau tidak? Baik. Perempuan boleh tak belum kahwin pakai inai? Jawabnya boleh dan tak boleh. Apa yang boleh? Pakailah inai. Kerana inai itu pakaian perempuan. Dan apa yang tak boleh? Dipakai dia sebagai attraction untuk menarik perhatian laki-laki ajnabi. Itu tak boleh. Nampak? Okey? Tapi kalau kawak pakai untuk duduk di rumah, untuk tunjuk kepada mak, laki tak ada lagi. Tunjuk kepada anak-anak, boleh. Faham? Boleh. Laki-laki pakai inai, tak boleh. Kerana inai ini khusus untuk perempuan. Nah, ada hadis kata, la'anallahu rijala yalbasuna zinatan nisa. Allah Ta'ala melaknat laki-laki yang memakai perhiasan untuk perempuan. Apa yang mungkin pakai inai? Faham lagi? Inai itu untuk perempuan. Okey? Mata kata Imam Nawawi, tahmirul asabi' yajuzu lin-nisa' wa yahrumu 'ala ar-rijal. Memerahkan jari-jari perhiasan, menghias jari-jari dengan warna merah, diharuskan untuk kaum wanita, diharamkan untuk kaum laki-laki. Nah, dia tu setan kata bah. Itu dah haram, tapi seumur hidup sekali. Pakai ajalah. Faham? Kita pun okey, tang. Nampak dah? Setan tak pakai. Nampak dah? Dia tahu dah. Nah, jadi dah saya pakai lah. Alpah-alpah nampak kau ni. Nak minta maaf lah. Nah, nikah terik kali kedua ni. Dah saya pakai lah. Nah. Dah kalau kita nak nikah ke esok, akad nikah ni pakai inah. Tak ada masalah. Ya tak boleh ceng-ceng-ceng kita tunjuk dalam Facebook. Ni inah lawa tak? Lawa tak? Lawa tak? Haa. Tak boleh. Pakai gicu, pakai apa, boh tebang muka dalam Facebook, dalam TikTok dan sebagainya. Itu tak boleh. Faham? Kenapa? Kerana kamu berhias itu untuk isteri, untuk suami kamu. Untuk ibu bapa kamu. Faham? Pengguna TikTok tu ibu bapa kamu belaka ke? Gimana? Nah. Sekian lagi.